Diguyur hujan dua malam, ruas jalan raya Pilar Sukatani terendam air. Tepatnya di Kampung Plokang, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pantauan awak media pada hari Sabtu 6 Januari 2024, tampak beberapa kendaraan roda 2 mengalami mati mesin. Lantaran jalan raya tersebut terendam air hingga 25 cm. Terlihat juga antrian kendaraan roda 4 yang sempat membuat kemacetan. Lantaran berjalan perlahan karena adanya genangan air yang sudah 2 hari tidak kunjung surut. Dari Kabupaten Bekasi, tim Expose Update melaporkan.